Ini pecinta bakso, pecinta nasi Padang, cuy. Oke cuy, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Jadi kali ini kita udah di Taman Surabaya lagi bersama Bang Abdul Alfa Coutinho. Jadi seperti biasa, buset kaget gua cuy. Jadi kita seperti biasa tim bacot lagi berdua nih cuy, ya kan anjay. Dan kawasan Surabaya Utara. Hah? Si Rijal Buntul sama mana ini? Oh, mereka ke kawasan Surabaya Utara. Oh, ini jatuhnya Surabaya Utara. Surabaya Utara. Oke, cuy. Ini kita lagi di pinggir pantai Surabaya Utara, cuy. Ya kan? Ini harusnya si para kuntul Rijal sama si Yoga ini harusnya nongol di sini, cuy. Ya kan? Kau tenyok. Nih, harusnya Bang, kalau lu ngebucin di sini, Bang. Keren banget tempatnya, Bang. Iya. Jadi Taman Surabaya itu di sini cuy, ya kan? Dia tuh sebenarnya deket pantai. Gue baru tahu cuy, kalau deket. Baru dibenerin. Oh, kemarin-kemarinnya nggak gini ya? Coba mau masuk gak ke situ nggak? Masuk yuk. Nah, kau tanya, wih enak banget cuy. Wah. Hah? Baru diapain? Wow, mantap cuy. Ini kayaknya referensi buat Bang Abdul bakal mau bucin di sini nih. Boleh, boleh, boleh. Wih, Bang. Tapi enggak. Hah? Airnya surut sih. Ya, kebetulan sekarang air lagi surut, cuy. Hah? Sampai sana-sana. Nah, kalau ke situ-situ sih kayaknya tempat perbucinan emang. Kalau malam. Iya. Parah lo. Jadi ini kalau ngebucin ngindari lampu nih cuy. Sih, iya sih emang. Mantap cuy. Ini bijinya diambil siapa ya? Ini bijinya diambil siapa Bang? Ini kan kerang yang bisa dimakan kan? Ini harusnya ada bijinya nih. Iya. Minimal maksimal. Bang, ini referensi buat lu nih Bang. Ya, iya, oke. Okay. Kau tenyo? Kau tenyo. Ini bakal gua krecok, bakal gua recokin lo kalau bucin-bucin di sini, Bang. Minimal kalau ada ceweknya enggak apa-apa sih gua aja. Kalau enggak ada ya enggak. Tapi tetap gua recok. Eh, salah Guntul. Ngapain ke situ? Oh, dan di sini kolamnya udah penuh. Udah isi air comberan. Yang kemarin kan surut, sekarang udah penuh. Iya, isinya air comberan itu, Bang. Wih, Taman Surabaya, cuy. Kayaknya udah gak lompat beli pedagangnya. Oh iya ya. Kemarin kan situ banyak banget. Udah di udah enggak dibolehin kayaknya dia. Mungkin dari tertata. Penertiban, jadi enggak asal berarti ya. Bang, minimal kita nyari tempat duduk lah. Acara naon ya? Ngapain lu? Awas Bang. Iya. Hah? Oh iya, situ aja deh. Oke cuy, kita bakal ngobrol sebentar bersama Bang Abdul Alvlog. A few inches later. Oke cuy, kita lanjut ya. Di sini kita masih bersama Bang Abdul ya. Kita habis beli jajanan sama ibu siapa Bu? Namanya Bu? Ibu Haryani. Ibu Haryani dari mana Bu? Dari Ponorogo.
Ibu Haryani dari Ponorogo cuy, jualan asongan ya. Ini ada jeroan, ada kacang-kacangan. Dan kita sudah beli juga. Ada gorengan cuy. Nah sini Bu, gua mau tanya Bu. Maaf Bu ya nih, saya di atas nih Bu ya. Ini kan kemarin rame Bu orang jualan di situ Bu. Nah, kenapa sekarang udah sepi aja Bu itu Bu? Nah. Tidak boleh jualan karena ada acara. Jadi kemarin ada Pak Jokowi ke sini. Iya, istrinya sama apa ya, wakilnya mungkin kah? Iya, saya iya, kurang iya. Paham deh. Iya, iya, orang pemerintah gitu. Iya. Oh, makanya jadi orang jualan sepi Bu ya. Iya, betul. Mungkin apa ditertibkan? Iya. Biar bersih atau iya, betul, betul gitu juga. Tertata rapi gitu loh. Ya gitu iya, juga iya. Boleh. Jadi kan tapi kalau yang asongan jalan boleh Bu ya? Boleh. Asongan ya tapi kalau Hong pas Kong. Ada satpol, nah, pergi juga deh. Ngertiin juga, juga ya. Tapi kalau asongan kayaknya satpol juga ngertiin juga Bu ya? Iya betul. Tapi itu pengaruh juga Bu, dampak ke pengunjung di sini kalau nggak ada orang jualan ya? Iya betul, sepi karena iya. Takut. Mungkin anu biar lebih bersih itu Bang. Enggak, iya, gini iya. Aja Bu, hari ramenya itu. Hari apa Bu di sini Bu hari ramenya? Mulai hari Sabtu malam Minggu, Minggu malam. Oh jadi dua hari itu aja baru ramai. Yeah. Jadi kita salah server dong. Sekarang kita hari Jumat ya. Iya yeah, besok baru ramai. Oke okay. Okay, siap Bu. Makasih banyak Bu ya atas waktunya Bu ya. Semoga dagangan Ibu laris manis ya Tanjung Kidul. Ibu Haryani ya dari Ponorogo. Ya thank you Bu ya. Dadah. Oke cuy, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Jadi kali ini kita di Taman Surabaya lagi ketemu sama kakak NTT ya. Boleh kenalan kak, namanya siapa? Vivin. Vivin? Ya. Ini? Mada. Mada? Ya. Wih, namanya cakep cuy, sesuai sama orangnya cuy. Oh ya, kalau boleh tahu di sini kakak ngapain nih di Surabaya? Kuliah. Kuliah? Iya. Jadi rata-rata orang timur, tengah ya? Timur. Oh timur, jatuhnya timur ya? Jadi rata-rata orang timur kuliahnya kebanyakan di sini ya? Iya. Udah berapa lama di sini? Kalau saya udah 4 tahun. Buset, udah 4 tahun. Udah lama banget di sini ya? Iya, 2019. 3 berarti. Oh, 3. Oh, 3 tahun ya? Iya. Ini baru? Ya. Baru berapa? Maba di sini. Berapa bulan? 3 bulan, Pak. Kesan-kesannya nih Surabaya buat kakaknya yang orang timur nih. Surabaya gimana? Dari panas. Oh, panas ya? Tapi tempatnya bagus semua. Oh, gitu. Kalau di sono adem ya? Kalau tempat saya tuh dingin. Dingin? Sama. Oh, gitu. Ini berapa orang ke sini? Sama 7 orang. Sama tante. Oh, 7 orang. Iya. Itu satu maksudnya satu kota apa gimana? Kalau kita dari Timur Leste. Oh, beda lagi. Iya. Kalau Sulawesi jatuhnya timur apa tengah tuh? Sulawesi ada yang masuk timur, ada juga yang masuk tengah. Kalau saya sih pernah ke Sulawesi kemarin. Ini kakak-kakaknya kuliah semua di sini? Iya. Mantap banget. Nih kakak-kakaknya juga TikTokers kayaknya nih ya. Kalau dilihat nih TikTokers nih. Untuk makanan di sini gimana? Enak semua. Enak semua? Iya, murah. Lebih murah ketimbang di sana ya? Iya, di sini tuh mahal. Mahal. Buset, serius ah? Iya, serius. Paling disuka masakan Jawa sini apa nih? Kalau boleh tahu dari Kak Dipa. Oh, nasi Padang? Iya. Padang bukannya asli Jawa. Enggak. Itu bukan dari sini. Pecel baru. Kalau Padang kan dari Sumatera sono. Ya. Iya. Tapi yang emang dominan di Jawa sih ya. Kalau kamu apa? Bakso. Bakso Malang. Iya dong, yang paling terkenal. Asal bakso aja ya? Iya. Kalau di sono ada bakso? Ada. Tapi enggak seenak di sini ya? Iya, betul. Wih, ini pecinta bakso, pecinta nasi Padang, cuy. By the way, kalau pas suka jalan ini hari apa kak? Kalau boleh tahu? Kalau biasanya free kan hari Minggu, hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau Minggu itu kan biasanya pagi sampai sore malamnya kan, sampai sekitar jam 3 sorenya kan ke gereja. Gitu-gitu ya, mantap banget, mantap. Cowok Jawa gimana?
Berat, berat. Ya, ya pastinya kan apa namanya? Tinggal di Jawa pastinya ada kenalan cowok Jawa dong pastinya. Pastinya teman-teman kampus. Hmm. Kalau selebihnya stres. Oh, selebihnya enggak. Ya mantap, mantap, mantap. Gini Kak, tadi makanan udah nih. Apalagi ya untuk tempat tinggal deh. Tempat tinggalnya apa di kos apa di kos? Murah, murah apa mahal di sini? Agak murah ya? Kesini naik apa Kak? Waktu itu kan buru-buru sama mau ikut ospek, jadi naik pesawat. Oh naik pesawat? Enggak, maksudnya di sini punya kendaraan sendiri apa gimana? Oh enggak. Mantap. Udah semester berapa? Baru semester 1. Saya semester 7. Udah mau bentar lagi berarti. Iya, iya. Iya, iya. Udah mulai skripsi ya nih. Iya, iya. Kok beda ya? Ya beda ini kakak. Ini saudara kandung? Tidak, sama artinya ngekosnya sama satu kampus. Oh, gitu. Iya, iya, mantap. Nih, terima kasih banyak nih kakak siapa namanya? Mada. Mada Vivi. Ya. Jangan lupa mampir di channel YouTube kita nanti ya. Nih saya kasih stiker mau satu-satu apa gimana? Oh, satu aja ya. Ada nama IG apa? Ada IG juga mungkin bisa di follow nanti saya follow back deh kak. Ya. Boleh diupload ya? Boleh. Terima kasih banyak. Nanti saya kasih lagu Timur. Oh, enggak, saya enggak, suka enggak, banget lagu Timur. Serius. Tapi kak nanti tag kita berdua. Iya siap di follow aja ya nanti kita tag. Ada YouTube juga nggak? Ada semua. Ada semua. Ada. Wih nggak kaleng-kaleng cuy. Ternyata dia YouTuber juga nih. Gue yakin nih. Apa di subscribernya juga banyak nih. Apa di sini udah ada semua ditulis nama. Oke, oh, ini siap. IG-nya ya? Iya, ini IG, ini nama YouTube saya. Vicky Bas. Dulu konten musik, sekarang udah konten motovlog. Jadi suka motoran gitu. Nanti aja deh. Hah? Nanti aja sampai di pos itu. Oh, gitu ya. Oke, siap. Tapi nanti jangan lupa tag kita. Pasti dong. Pokoknya kita kasih nama TikTok. Oke, nama di TikTok gua bakal dari mana, hah? Dari mana? Kayaknya dari Timur. Timur mana? NTT. Temanku ada si NTT. Lombok. Lombok tuh bukan NTT. Oh, bukan ya? Bukan. NTT. Oh, NTT. Oh, beda lagi. Beda. Tapi satu pulau. Beda pulau. Oh, beda pulau. Tapi dekat kan? Iya, dekat. Kemarin aku ke sana. Kak, kalau Dalika. Ini saya foto dulu biar nanti. Okay. Langsung ini aja, langsung saya follow aja ya. Di TikTok apa di Instagram? Di mungkin di IG dulu nanti oh, gampang IG deh. Dulu. Oke. Ini bagi-bagi stiker channel YouTube. Kita ada timnya juga, tim nge-YouTube iya, di sini. Tim. Satu iya. Tim. Oke, cuy, kita mau follow dulu IG-nya Kak Mada. Mantap. Wih, gila. Ah. Kalau saya sih masih baru bikin IG Kak itu. Baru bikin. Nah, siap. Kalau digombelin dikit boleh nggak, Kak? Ada yang marah nggak ya? Nggak ada ya? Kau sengaja kasih tahu sayang, biar sayang bawa hati kembali pulang. Kau belum bahagia, coba tolong bilang sama si. Nah, next kita mungkin lanjut di IG ya. Oke, makasih banyak Kak ya. Oke, siap. Thank you, bye-bye. Oke cuy, kita bakal mau geser bersama Bang Abdul Alvlog, juga Bang Kacong Mamat, MP ya. Kita mau geser kemana nih Bang? Kita mau nongkrong di... Minimal mie dulu ya. Kita makan nyami, biar... Enggak, cicilan 20 tahun men. Semangat kau tanya. Oke cuy, kita bakal mau geser dulu ya. Kita lagi di Taman Surabaya ya. Oke cuy, terima kasih banyak udah nonton video gua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya karena teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gua selanjutnya. See you next time video, bye-bye.